rolling apa? Dah tengok kan kau rolling apa lagi? Aduh. Okey. Bersama dengan kita SYJ. Syuk Jihan, Yasin bin Jihan. Yes. Sebelum kita cerita pasal Maharaja Lawak Mega 2014, kebetulan sebenarnya Syuk dengan Yasin ada filem yang Mana Mau Lari. Mana Mau Lari. Yeah. Dan kita cerita pasal tu dululah. Ha eh. Mana Mau Lari? Mana Mau Lari? SYJ kejap lagi. SYJ kejap lagi. Ah, Jihan. Saya lah keluar. Boleh ke? Okey Syuk. Okay. Ah. Apa cerita sebenarnya? Aku tengok ada motor Harley Davidson. Lepas tu dia macam lebih kurang cerita bikers lah. Bikers kental. Ah, biker tak ada lah lebih kurang biker kental. Cuma biker kental dia macam super bike. Oh, yang ni kita orang easy rider. Easy rider. Ha ni. So apa? Kau orang dalam perjalanan nak ke mana ni? Lepas tu apa yang jadi sebenarnya? Ini kita tengah mencari motor. Motor yang hilang. Motor si Pen. Itu yang dilakukan oleh Syuk. Pen toke. Toke toke, sorry. Prof. Razamah Adil semua cakap dalam cerita ni tak perlu ada hero. Tak perlu ada hero. Sebab apa tak perlu. Berdasarkan rupa lah kot dia cakap macam tu. Tak ada yang elok. Tak ada yang elok. Maksud dia tak ada yang elok lah dalam cerita ni. Tak ada yang elok. Tapi sebenarnya korang lah hero. Yang hero cerita ni yang menggerakkan filem ni. Sebenarnya nak cakap macam tu tadi segan. Kini korang lah heronya. Kiranya. Patutnya lah. Tapi sebab kalau tak ada yang elok, kita elok. Elak kan? Daripada perkataan hero. Siapa yang berlaku ni? Elak, tolong. Saya tolong biskat. So, filem ni sekarang ni dah berada di Pawagam-Pawagam ataupun... Hari Khamis ni, 27. Bermula 27 ni. Bermula 27. Boleh tengok. Siapa lagi yang ada dekat dalam filem ni? Yasin, Syuk, Toke lagi. Hantu Mak Lima. Hantu Mak Lima pun ada. Apa lagi? Apa-apa. Dira Abu Zahar. Dira Abu Zahar. Dia umpik kaki Harley Davidson. Mak Adli Nama Ramli. Adli Nama Ramli. Oi, mak dia. Mak dia. Oh, mak dia. Sebutlah mak. Kau kenapa mak? Aku nak jual nama Adli. Okey, sebenarnya korang lihat dulu sebelum kita masuk ke MLM 2014. Kita nak tengok... Hafiz. Hafiz yang baru ke Jakarta untuk promote single terbarunya bersama dengan Kota yang tajuk... Aku Mau Kau Cinta. Sorry. Apa tajuk dia? Tajuk dia? Hanya Ingin Kau Cinta. Aku Mau Hafiz di Jakarta. Roll it. Itu dia. So proud of Hafiz. Yes, Hafiz dah, orang kata dah masuk ke pasaran Indonesia. Seperti dengan penyanyi-penyanyi hebat kita yang lain juga. Datang Sudira Liza, Emisa, siapa semua. Tahniah. Okey, kita sambung perbualan tadi bersama dengan SYJ. Sekarang Maharaja Lawak Mega 2014. Korang nampaknya dua minggu pertama ni orang kata bersemangat. Idea-idea yang diberikan hebat-hebat. Perform. So untuk minggu yang ketiga ni, minggu yang akan datang ni, so macam mana persediaan? Minggu ni kita dah ada tema kan? Kita ada tema minggu ni. Kau buat apa? Kau buat apa? Kita semua tajuk sama. Retro, Kilauan Mas. Kilauan Mas, retro. Kau nyanyilah. Dia bukan musical. Kilauan Mas, retro tapi kalau, bukan musical. Kalau kau masuk M&M, kau buat apa, Fah? Kalau retro, Kilauan Mas. Buat lawak pasal apa? Ingat tak makcik yang menang yang first? Mak Ros! Itu bukan lawak dah. Dia dah memang lawak. Tak boleh nak dilawakkan lagi. Boleh lah kita. Mia. Kenapa? Pro, ingat pro. Yang ni yang... dia bukan pro lah. Dia ada benda nak cakap. Cakap. Mia. Kasihan Mia. Ayuh. Semua yang ada kat sini. Okay. Tak kisahlah penonton ke apa kat sini kan. Jangan lupa. Tengok cerita yang paling... popular yang gempak. Ada musim cuti sekolah ni. Ada rekat, ada pula. Okey. Ada Abang Nabi sekali. Betul. Dalam cerita Strawberry dan Karipap sesatkan Perry. Macam mana nak langgan. Kena langgan dekat Astro apa? Astro First 480. 480. Mia nak cakap apa? Ya, 480 ke? Bukan 480 ya? Kau jangan buat aku confused boleh tak? Aku nak betulkan korang apa aku tak tahu dah ni. 412. 480. 40 apa boleh kan? Mia pula. Tengoklah lakonan kami. Yelah. Kena tengok lakonan kita. Cerita Sobri Kampak Sisakan Perry sebab dia memang best. Kalau tak tengok memang rugi. Sabar. Kita sambung dengan SYJ tadi. Sebenarnya kau orang ada banyak tau soalan tapi dia orang dah ambil. Dia orang dah ambil 5. Dia tinggal satu je dekat kau. Okey. Macam Jihan sendiri untuk MLM kan. Sekarang ni Jihan dah banyak mengacara, dia tengok AF lah, Gavaganza meletak bila tak ada.
Tapi kenapa masih lagi memilih untuk join MLM for this year? Oh, saya bermula dalam pertandingan Raja Lawak. So saya rasa sayang kalau saya tinggalkan benda ni. So kita memang ada buat benda lain, tapi saya rasa passion lah, passion. Passion. Bidang lawak ni kalau dia berhenti dia macam orang tak tahu lagi apa yang ada. So kita yang lagi pun dia pun sedar kan. Jujur sangat, tapi memang betul pun. Okey. Macam Yasin, ini adalah tahun yang kedua kan? Tahun ketiga Yasin mencuba di Maharaja Lawak. Kedua bersama mereka lah. Dulu yang kan pertama ni 3G. Kau lupa lah. Tapi nampak gayanya bersama dengan SYG ni lebih menyelah, lebih menjadi. Betul. So saya rasa lebih seronok dengan mereka. Kecik hati kat dia dengan anak. Tak ada member. Sebab mereka ni ada idea-idea yang baru. Yang gempak. Macam saya duduk relax je. Sekejap, Mia ada soalan nak tanya. Okey, apa Mia? Tanya Uncle yang... Dah ada boyfriend ke belum? Dan bila nak kahwin lah? Dah tanya-tanya lagi kepala otak ni. Oh, ya Allah! Tanya-tanya kepala otak ni tak boleh sebut, Dek! Ya, nak kahwin, Dek. Siapa yang tak nak kahwin? Semua nak kahwin. Nak pula 30-an ni, lagi nak kahwin. Bila tak tahu? Kalau nak tahu Kak Jihan kahwin, undi dia banyak-banyak, bagi dia menang. Yes. So, duit tu dia boleh guna untuk kahwin. Saya boleh minang awak. Syuk. Ya. Dengan SYG kali ini, awak rasa apa kelainan yang awak boleh bagi kepada penonton-penonton yang selalu menyokong SYG, Syuk? Okey, SYG yang... Memang lain dari balas lah. Memang lain lah. Sebab memang langsung tak ada... Tak ada orang kata sensitiviti, langsung kita orang tak usik. Jadi dengan SYG ni, banggalah saya kan. Tumpang populariti Jihan, Yasin. Okey, apapun saya mengucapkan good luck untuk korang semua. Semoga berjaya dalam MLM kali ini dan juga perancangan-perancangan lain. Boleh lupa undi sekali lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak SYG sudah datang ke menonton. Jangan lupa untuk saksikan SYJ pada hari Jumaat ni Maharaja Lawak Mega 2014. Dan juga Nabil. Undi kami. Nabil, yeah. Support you, Nabil. Thank you so much, Lofa. Thank you, SYJ. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ni kita akan bersama dengan Yuna. Wah. Kembali selepas ini dalam... Malacca! Alright.